izinkan saya memperkenalkan kru dari perjalanan kita satu hari ini nanti. Aku Dewi. Di sini kami dari Biro Perjalanan Happy Tour Boyolali akan mendampingi dan mas semuanya nanti selama satu hari ke depan. Perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ada mas ini. Di sini juga ada pemandu perjalanan versi driver, ada Bapak Otong. Bisa saya hadir dulu ke Pak Otong. Halo Pak Otong, gitu. Halo Pak Otong. Oke. Kok lemas? Mungkin harus menyapa ya Pak. Sinta SSI. Ya. Mantap. Happy tour. Sinta SSI. Ya. Ya sekali mantap. Nah, ada tambahan lagi. Halo yang belakang, gimana kabarnya? Baik. Baik semuanya. Oh, ini belum kenalan tadi. Nutrisi khusus untuk kucing dewasa yang siap. Dari sini aja enggak apa-apa, pantai mesra, aku mesra sekali. Ayo foto kena. Yes. Cinta SSI. Oi. Dulu kita tangannya sebelah itu. Dua terbilang. Ser. Sama gitu. Sernya jangan lupa ini. Ayo kita coba tangan kiri ke depan. Ser. Oke, tangan kirinya tidak boleh kemana-mana ya. Ini bu. Aturannya dulu, menjawab maksimal 3 kali. Menjawab maksimal 3 kali. Ayo, ibu ya, bisa menentukan ini. Siapa yang ingin ditunjuk duluan? Ibu. Bertelur. Ya. Sudah saya bilang. Apa itu? Ini manjalita sekali loh. Mau. Matinya sekali. Ya, apa ini? Ya? Ya, apa ya? Ya, ya, ya. 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 Atau ayo kelompok satu
ingin membantu ibunya mempraktekkan juga boleh. Aduh. Ayo. Menyerah. Udah. Berarti poinnya diambil oleh kelompok satu. Apa ibu jawabannya? Sesuai kelompok kita ya, jadinya senam ceria. Oh. Ayo gambreng. Kelompok tiga. Oke. Kelompok tiga menang. Ini hadiahnya ada banyak. Gini ternyata menang hobi lain loh bu. Ya tak bu. Dari tadi gini goyang bu ya menang hobi lain. Mas Mas. Ya mbak. Karena sudah mencapai waktu untuk bersenang-senang. Tadi masih berhati-hati dan menjaga kewaspadaan dikarenakan pada kecepatan yang hari ini gelombang mengalami kenaikan mencapai 12 sampai 15 setara 4 sampai 6 meter. Maka berhati-hati dan menjaga kewaspadaan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga dikarenakan gelombang masih terpantau pasang kecepatan yang berada di atas kebersihan dan ketertiban pantai negara ini kami harap untuk tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah-sampah Anda di tempat-tempat sampah yang telah ada. Apa? Tuh, kebetulan.